Buletin Didik 23 Jun bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Kebangsaan St. Patrick, Tawau, Sabah mencipta nama di peringkat antarabangsa selepas kumpulan muzik dari sekolah itu diumumkan sebagai pemenang Festival Muzik Alam Maya Funlish 2021. Kumpulan berkenaan yang mewakili negara menjuari kategori persembahan instrumental bagi peringkat umur 11 hingga 17 tahun. Kejohanan secara maya itu diadakan pada 21 Mei lepas dan disertai pelajar dari beberapa negara antaranya Rusia, Taiwan, India, Croatia dan Mexico. Walaupun diadakan secara maya, kejayaan berkenaan amat bermakna buat peserta yang sebelum ini hanya mengikuti beberapa siri pertandingan muzik di peringkat negeri dan kebangsaan. Kami warga sekolah SK St. Patrick Tawau merasa amat bersyukur kepada Yang Maha Esa kerana telah berjaya memenangi acara peringkat antarabangsa yang diadakan yaitu Funlish Virtual Music Festival. Sebagai sebuah sekolah, sudah tentu penglibatan turut dilihat dari segi penglibatan di dalam peringkat antarabangsa dan nyata sekolah kami telah berjaya terpilih dan itu adalah satu kejayaan yang amat membanggakan bukan saja bagi semua warga tetapi juga saya pasti untuk daerah Tawau dan juga negeri Sabah. Alhamdulillah akhirnya usaha kerja keras murid-murid St. Patrick telah membuahkan hasil yang membanggakan. Saya harap usaha ini akan terus berkekalan. Terima kasih juga kepada pentadbir, guru-guru dan persatuan ibu bapa yang telah banyak memberikan sumbangan dan dorongan kepada kelab muzik SK St. Patrick. Adik Frida Ashley R. Lajut dari sekolah berkenaan turut terpilih sebagai naib juara persembahan vokal kejohanan. Saya rasa very nervous but also happy at the same time. And also I also want to thank you my teacher. Terima kasih untuk Cikgu Faizal, to my friends and to all the teachers support and my parents support, to everyone lah yang termasuk di dalam kita punya grup ni. Kumpulan muzik dari Sekolah Menengah St. Patrick yang turut menghantar penyertaan bagi mewakili negara pada kejohanan itu meraih tempat kedua kejohanan. Buat peserta, pengiktirafan di peringkat antarabangsa ini akan memberikan semangat baru untuk terus menceburi bidang muzik serta mengharumkan nama negara di masa hadapan. Seorang guru bukan hanya ditugaskan untuk mendidik, namun jiwanya lebih besar dari itu dan sentiasa berusaha memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang sepatutnya. Bergerak ke arah itu, guru-guru dari Sekolah Kebangsaan Titi Tinggi di Padang Besar Perlis turun padang menjejaki murid yang tercicir sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tanpa mengeluh dan rasa terbeban, kumpulan guru yang diketuai Cikgu Kaunseling, Siti Rohana Harun, membawa modul latihan untuk dihantar kepada beberapa murid sekolah itu yang dikesan tidak mengikuti kelas. Jarak antara rumah ke rumah bukanlah dekat. Ada yang terpaksa berjalan kaki kerana jauh dari jalan. Namun semua itu dilakukan demi kejayaan anak bangsa. Boleh tak dengan Cikgu, Fani, nak ikut PDPR? Boleh? InsyaAllah, boleh lah. Sayang, kalau ketinggalan sejak tu. Nah? Ha. Jangan tinggal dah lepas ni lah. Boleh lah. Jadi bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu cikgu yang cikgu bagi modul dah buat lah. Buat dah sikit. Okey, tak apa. Nanti yang kamu dah buat tu, kamu siap gambar hantar kat cikgu. Okey, yang BN cikgu dah bagi kan modul kan? Okey, yang ni cikgu bagi matematik. Ketika ditanya, mereka memberikan pelbagai alasan, antaranya tidak mempunyai peranti dan hanya berkongsi dengan ibu bapa, menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti kelas terbabit. Mereka berjanji untuk menyiapkan kerja sekolah menerusi modul yang diberikan, selain akan berhubung dengan guru menerusi aplikasi WhatsApp, sekiranya tidak dapat mengikuti PDPR. Kami berjanji akan mengikuti kelas PDPR.
Janji betul. Yeah. Tak tahu bila tak dengar suara pun. Semua janji. 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 Menurut Cikgu Siti Rohana, ini merupakan fasa kedua guru-guru di sekolah itu turun padang bagi menyerahkan modul pelajaran kepada murid yang keciciran. Buat masa ini, pihak sekolah memberi tumpuan kepada murid tahap 2 yang melibatkan mereka yang di tahun 4 hingga 6 sebelum meneruskannya pada murid tahun 1 hingga 3 dalam tempoh terdekat. Kami akan sentiasa follow up murid-murid ini, kan? Jadi kita nak memastikan murid-murid ini akan sentiasa mengikut PDPR. InsyaAllah kalau boleh kita nak, kalau tak dapat 100% pun insyaAllah dalam 90% pun Alhamdulillah. Dalam program sama, pihak guru turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 120 keluarga B40 yang diedarkan di beberapa checkpoint. Bakul makanan itu merupakan hasil sumbangan dari pihak sekolah dan waris selain sumbangan yang diterima daripada pengguna media sosial yang mengikuti Facebook sekolah berkenaan. Pada fasa pertama bulan lepas, seramai 147 keluarga asnaf sekolah terbabit menerima manfaatnya. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus mendapat sambutan pelbagai pihak. Usaha ke arah memastikan hasrat imunisasi berkelompok dicapai menerusi pemberian vaksin kepada 80% penduduk negara ini. Di Kedah, St. John Ambulance antara organisasi yang menggerakkan program capaian kepada golongan yang memerlukan bagi mendapatkan suntikan vaksin. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Pendekatan ini tercetus hasil permintaan yang disuarakan kepada Presiden St. John Ambulance Malaysia, Kedah Selatan, Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur. Ia adalah dengan menggerakkan aset milik pertubuhan itu bagi membawa individu yang terlantar dan pergerakannya terbatas mendapatkan suntikan di pusat pemberian vaksin. Proses pemindahan dan pergerakan individu terpilih ini dilakukan dengan pemantauan berterusan oleh pembantu pegawai perubatan serta sukarelawan terlatih. Daripada pengalaman kita dengan pusat pemberian vaksin ini, kita rasa sangat mudah dan sangat we are in sync, right? Sebab whenever mereka memerlukan kita untuk membawa pesakit, they will just call us and then kita akan buatlah. Dan juga vaksin sebelum kita sampai, kita akan inform kita sudah sedang membawa patient. Orang yang kita berikan vaksin dan doktor akan bersedia untuk memberikan vaksin. Koordinasi dilakukan bersama PPV terpilih bagi membolehkan pemberian vaksin dilakukan di dalam ambulans. Penerima tidak perlu melalui proses dokumentasi yang rumit kerana semuanya sudah disiapkan pasukan sukarelawan PPV. Pemantauan pasca suntikan juga dilakukan di dalam ambulans sebelum penerima dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Patutnya memang macam inilah kan. Memudahkan bagi orang-orang yang sakit, yang terlantar macam saya lah. Saya ni dah setahun setengah dah sakit dah. Bukannya baru kan. Kalau nak rasa mari, memang rasa macam malas. Tapi dah macam ni, bukannya terpaksa. Kita ucapkan terima kasih banyak lah. Kalau orang tak ada tolong, makcik nak pergi sini, so makcik sini, makcik tak mahu pergi dah. Nak jadi apa? Pasal apa makcik lah? Kalau tak ada angkota, tak ada tenaga langsung. Makan pun bukan lalu. Bawa macam ni selesa lah, Mak. Selesa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tolong makcik macam ni. Rasa senang hati. Kejayaan program yang dirintiskan di Bandar Baharu ini dirancang untuk digerakkan ke daerah lain mengikut keperluan dalam masa terdekat. Seorang guru tidak menyangka hari persaraannya tetap diraikan dengan cara yang istimewa meskipun negara masih menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Azman Mat, 60 tahun yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Seri Iskandar Perak, menerima kejutan apabila watikah persaraan diserahkan kepadanya melalui khidmat penghantar barang atau rider. Selain watikah persaraan, Cikgu Azman juga menerima hiasan belon dan jabangan bunga bersama kek serta pulut kuning yang dihantar oleh guru besar Rosli Maun dan juga kaki tangan sekolah yang dihantar ke rumahnya
yang terletak di Gelong Pepuyu, Perak. Memang sedihlah sebab kita dah lama mengajar kan. Kita dah duduk dengan murid-murid dah 35 tahun dah. Dengan kawan-kawan. Jadi bila kita nak tinggal, kita tak boleh juga. Kalau set main kita memang nak ke sekolah aja pagi. Tapi kena terimalah hakikatnya kita dah bersara. Tambahnya, beliau hanya dimaklumkan mengenai sambutan istimewa ini secara dalam talian dan berterima kasih dengan penghargaan yang diberikan oleh pihak sekolah. Bercerita mengenai perkhidmatannya sebagai tenaga pengajar, Cikgu Azman berkata banyak kenangan pahit dan manis yang dilalui ketika mengajar di sebuah sekolah pendalaman di Sarawak apabila dua kali perahu dinaikinya nyaris dihanyutkan arus deras Sungai Rajang. Jelasnya, insiden itu akan terus tersimpan sebagai kenangan terindah dirinya yang pernah bergelar pendidik. Sebuah firma penerbangan di India menjalankan ujian pertama penghantaran ubat dan vaksin COVID-19 ke kawasan pendalaman. Drone berkenaan mampu membawa beban 1 kilogram dengan jarak penerbangan 20 kilometer. Pihak berkuasa turut membenarkan pelaksanaan ujian penerbangan melepasi had 450 meter berbanding undang-undang sedia ada. Sebelum ini, kerajaan India turut membuka bidaan untuk pengoperasian drone membantu melaksanakan proses perintis bagi penghantaran bekalan ubat. India dilihat ketinggalan dalam aspek drone berbanding negara lain sama ada dari segi penggunaan atau kerangka perundangan. Kuda Kepang adalah sejenis tarian tradisi yang dimainkan oleh masyarakat Jawa. Tarian Kuda Kepang mempunyai pengaruh latar belakang Jawa yang jelas bertepatan dengan sejarahnya yang menyatakan bahawa ia berasal dari Jawa Timur. Kuda Kepang dikenali dengan pelbagai nama seperti Jaran Kepang, Kuda Lumping, Jatilan dan Ebek. Pada awalnya, kuda anyaman yang dikepit di celah kangkang penari menggunakan daun pandan, tetapi kini ada yang diperbuat daripada papan lapis atau kulit lembu. Kuda Kepang juga biasanya hitam dengan bulu tengkuk berwarna kuning dan kebelakangan ini ada yang membalutnya dengan baldu, terutama kumpulan yang kerap membuat persembahan di peringkat lebih tinggi. Untuk membuat satu persembahan, antara 20 hingga 25 orang diperlukan, di mana 9 orang adalah penari, 5 orang pula pemuzik, manakala selebihnya adalah danyang. Danyang adalah penjaga atau gembala Kuda Kepang yang menggunakan cemeti untuk mengawal gerak tari serta tingkah laku penunggang kudanya. Sukan. Sebulan sebelum bermulanya temuasha Olimpik Tokyo, persiapan kontinjen negara dikejutkan dengan kabar yang mengecewakan. Berdasarkan sistem ranking terbaru Persekutuan Renang Antarabangsa FINA, penerjun negara Chiang Junhong tidak layak beraksi di Tokyo. Perkabaran duka itu disahkan oleh Setiausaha Agong Persekutuan Renang Malaysia MAS Mei Chan. Kini Chiang Junhong terpaksa mengharapkan sesuatu perubahan akan berlaku untuk menyertai sukan Olimpik selepas beberapa usaha yang dilakukan oleh MAS. For the time being, until let's say there's some federations or some countries, you know, during this pandemic that they cannot go to Japan, or some of the divers could have contracted the virus, you know. And they don't have a replacement diver, then the slot is open again, then probably she might have a chance. Berdasarkan kepada sistem ranking yang dibuat FINA, hanya 15 penerjun sahaja layak beraksi di Tokyo susulan situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Pengecilan jumlah penyertaan itu adalah berbeza jika dibandingkan temasha sebelum ini yang menyaksikan penyertaan 18 penerjun keseluruhan. Junhong yang juga pemenang pingat Perak Olimpik 2016 layak ke Tokyo menerusi acara 10 meter platform selepas menguasai kedudukan teratas sesi kelayakan kejohanan terjun Piala Dunia di Jepun Mei lalu. Selain Junhong yang berada di kedudukan ke-18,
Dua lagi penerjun, Anne Tuxen dari Norway dan penerjun Perancis, Elias Kalonji, turut terlepas tiket ke Olimpik Tokyo. Tuxen sebelum ini menduduki tangga ke-16, manakala Kalonji dikedudukan ke-17 untuk layak ke Sukan Olimpik. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet angkat berat Paralimpik negara Bonnie Buniau Gastin. Ucapan itu atas pencapaian cemerlangnya memecahkan rekod dunia acara powerlifting. Menurut catatan dalam Facebook Istana Negara, Seri Paduka turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas kejayaan atlet berusia 22 tahun itu yang melakar sejarah baru buat sukan angkat berat negara dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Atlet kelahiran Kuching, Sarawak itu memecahkan rekod dunia dengan angkatan seberat 230 kg dalam kategori lelaki atas 72 kg untuk merangkul pingat emas pada kejohanan Piala Dunia Powerlifting Faza Dubai ke-11 di Dubai Emirat Arab Bersatu kemarin. Bonnie menewaskan atlet China Peng Yu dan atlet Nigeria Namdi Innocent. Seri Paduka bertitah, kejayaan Bonnie memecahkan rekod yang selama ini dipegang oleh atlet Iran Ruhollah Rustami amat bermakna buat Malaysia dan menjadi suntikan semangat kepada